Yusmil dan dari rekan lain Iksan Kurniawan. Mungkin langsung saja, Coach, bagaimana Coach menanggapi hasil pertandingan dari Coach? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, nah, pastinya alhamdulillah ya, kami selalu bersyukur apapun hasil hari ini. Kami juga pemain, alhamdulillah tadi sudah bisa menjalankan apa yang pelatih inginkan. Walaupun masih banyak kekurangan, untuk kedepannya kami akan kerja keras lagi dan perbaiki lagi setiap pelatihan yang ada. Untuk melakukan yang sisa lagi ini, kami pasti akan berdoa terus. Terima kasih. Terima kasih. Jadi langsung bisa buka sesi untuk rekan-rekan media, silakan. Jadi mas Paulus. Ya, malam itu topik dari Pak Paulus. Kalau melihat hasil Dewa United itu ya, Dewa itu hari ini memang mencetak gol, tapi terjadinya belum dilawan. Nah, terakhir Dewa bikin gol itu murni kita lawan Las 2-2 sebelum babel. Ya. Pertanyaannya, apakah babel ini mempersulit Dewa buat ini tuh membuat gol itu, karena kan jatuh pemain pada basic aspek keras itu, bagaimana menurut? Iya pasti, tapi Dewa buat seluruh tim, karena pertandingan ini kan di bidang yang tidak standar, tidak ada pertandingan yang tiga hari ada waktu yang berarti. Tapi saya kan untuk mendalami ya, karena semua tim kan berusaha. Iya, dibenahi ya. Lelahan pemain, lelahan pemain, kalau tadi kita juga ya sebenarnya dia mereka tidak capek dan tidak praktek ya. Dia lelah dan kudel habis gitu. Jadi kalau dia program bagus, tapi kita tahu kan mungkin tidak menjalankan karena ini sepak bola harus jalan dan harus selesai. Terima kasih. Ini yang lebih terlalu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi juga yang lain, sumsel dulu.
Oke, cukup. Saya rasa cukup sesi presentasi ini. Semoga Rio bisa menghasilkan hasil lebih maksimal. Terima kasih, Bos. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.